Lihat, aku membuat mie pelangi. Mie pelangi ini terbuat dari sawi, wortel, dan bunga telang. Mie ini memiliki kualitas yang lebih baik dari mie pada umumnya loh. Keren! Kamu dapat ide dari mana? Aku mempelajarinya saat praktikum di kampus. Wah, aku juga tertarik dengan teknologi yang berbau pangan. Aku ingin mengatasi kasus krisis pangan dan gizi demi kesejahteraan manusia. Kalau gitu, kamu kuliah di tempatku saja. Aku kuliah di Program Studi Biologi Fakultas Teknobiologi Konsentrasi Teknobiopangan Universitas Atmajaya, Yogyakarta. Mengangkatkan keanekaragaman pangan dengan berbagai bahan baku, termasuk bahan baku Nusantara yang jarang diekspos untuk mengangkat kekayaan lokal seperti oncom dan tempoyak. Meningkatkan kualitas bahan pangan melalui berbagai uji ilmiah dan teknologi pangan modern, pengembangan edible film untuk menekan jumlah sampah dari produksi makanan, biopreservasi atau pemanfaatan bakteri asam laktat untuk meningkatkan masa simpan bahan pangan, dan penanganan bahan pangan pasca panen guna menjaga kualitas pangan. Yuk bergabung dengan Fakultas Teknobiologi Konsentrasi Teknobiopangan Universitas Atmajaya, Yogyakarta.